Masjid Demak telah dikenali sebagai sebuah masjid tertua yang hebat karena dibina untuk menggambarkan kewujudan kerajaan Islam yang pertama yang wujud di Jawa. Dibina pada abad ke-15 di sebuah bandar yang bernama Demak, masjid ini mempunyai sejarah yang agak panjang, bermula daripada pemerintahnya yang pertama, yaitu Raden Patah. Raden Patah dilahirkan di Palembang, berhijrah ke Jawa, dan menetap terus di Demak. Dan sejarah Masjid Demak telah bermula. Raden Patah yang telah memeluk agama Islam berencana untuk mendirikan sebuah masjid di Bandar Demak dengan nama Masjid Demak. Selain daripada Raden Patah yang memberikan pengaruh yang cukup hebat dalam pembinaan masjid ini, terdapat juga insan lain yang telah membantu pembinaan masjid ini, yaitu Wali Songo ataupun bermaksud 9 orang wali. Antara wali-walinya ialah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan satu dari 9 orang wali yang terlibat dalam pembinaan masjid agung ini. Selain Sunan Kalijaga, Sunan Rahmat dan Sunan Bonang juga merupakan individu yang bukan saja terlibat dalam pembinaan masjid ini, bahkan juga mempunyai kaitan dengan sejarah hidup Raden Patah. Antara sebab lain mengapa Raden Patah ingin mendirikan masjid di Demak ialah karena agama Islam telah mula berkembang di bandar itu. Masjid adalah tempat ibadah bagi mereka yang menganuti agama Islam. Oleh itu, perkembangan Islam di bandar itu telah membuatkan para Wali Songo dan Raden Patah merancang sebuah pembinaan bangunan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang beragama Islam pada waktu itu. Keagungannya telah menarik minat beberapa individu untuk membahas mengenai seni binanya, sejarahnya, dan pengaruhnya. Antara individu yang berminat ialah Nancy Florida. Nancy telah menerjemahkan sebuah manuskrip Jawa yang ditulis pada abad ke-19. Manuskrip itu menjelaskan mengenai beberapa perkara berkaitan seni bina Masjid Demak serta bagaimana keadaan Masjid Demak pada awal peringkat pembinaannya. Jika dilihat kepada faktor pembinaan masjid ini, hakikatnya terdapat beberapa sebab yang utama mengapa masjid ini dibina. Antaranya ialah karena Islam telah mula tumbuh bak cendawan di Demak pada ketika itu. Perkembangan Islam di Bandar Demak telah membawa kepada pembinaan masjidnya. Fungsi serta keagungannya telah berjaya menarik minat berbagai pihak untuk mengkaji berkaitan masjid ini. Masjid Demak telah mencatatkan sejarah serta pengaruh yang besar dalam membentuk sebuah kerajaan Islam di Bandar Demak, dan sejarah berkaitan Islam telah tercatat di Bandar Demak bermula daripada pembinaan masjid itu. Kerajaan Demak merupakan salah satu kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang pada masa itu mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi umat Islam di Jawa, khususnya daerah Jawa Tengah. Dalam penyebaran agama Islam yang dipelopori oleh Wali Songo, Kerajaan Demak sering disebut sebagai salah satu pusat Islam pada waktu itu. Bagi memudahkan penyebaran agama Islam pada zaman tersebut, para wali telah berinisiatif untuk membangunkan sebuah masjid bagi memudahkan pelaksanaan dakwah mereka. Perkembangan Islam di Kerajaan Demak bermula dengan penubuhan Masjid Agung Demak yang dijadikan sebagai tempat penyebaran agama Islam. Penyusunan strategi dan operasi dakwah Islam oleh para Wali Songo saat itu dilakukan di Masjid Agung Demak. Gerakan para wali ini dalam memperjuangkan Islam di tanah Jawa dengan Masjid Agung Demak sebagai pusat aktivitinya. Masjid memiliki peranan terhadap pemerintahan dan aktiviti sosial sekaligus menjalankan perintah agama. Hal ini telah menunjukkan bahwa masjid menjadi pusat paling penting bukan sahaja dalam penyebaran agama, malahan dalam perbincangan politik, ekonomi, dan sosial. Pada zaman Kerajaan Demak, masjid sudah menjadi simbol segala aktiviti baik pemerintahan dan kemasyarakatan. Wilayah Kerajaan Demak sebagai pusat melingkupi kawasan penyebaran agama Islam hingga ke Banten, Sirebon, Tembayat, dan Ampel Dentan. Menurutnya, Islam cepat berkembang karena melalui sistem jaringan orang soleh, yaitu menempatkan para penuntut agama pada daerah-daerah yang boleh menerima keyakinan agama Islam secara terbuka.
dan menjaga hubungan status sosial yang berbeza dengan masa pra-Islam yang lebih dipusatkan di istana kerajaan. Masjid Agung Demak sejak abad ke-14 telah menjadi rumah utama bagi sistem kerajaan dan penyebaran agama Islam di Tanah Jawa. Sejak dibangunkan Masjid Agung Demak, kehidupan Islam semakin meningkat. Para wali selalu mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan segala urusan, baik urusan agama maupun urusan pemerintahan di Masjid Agung Demak. Sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa, Masjid Agung Demak yang dibangunkan banyak menggunakan perpaduan seni bangunan Islam dan seni bina setempat. Pembangunan masjid yang dijalankan merupakan perpaduan antara kebudayaan Jawa dan kebudayaan Islam yang telah menyebabkan penduduk setempat sangat tertarik dengan bangunan tersebut dan akhirnya memeluk Islam. Seni bina yang diperlihatkan di Masjid Agung Demak ini juga telah memperlihatkan bagaimana ianya memainkan peranan penting dalam menyebarkan agama Islam. Masjid Agung Demak dijadikan tempat pertemuan untuk belajar agama. Setelah tamat pemerintahan Raden Fatah, masjid ini mulai dibangunkan semula pada zaman pemerintahan Sultan Trenggono yang dipimpin oleh Sunan Kalijaga. Seni bina masjid ini pada waktu itu merupakan wujudnya penyerapan unsur-unsur kebudayaan Hindu dan kebudayaan Islam. Ajaran dengan menggunakan seni budaya ini seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga pada waktu peresmian Masjid Agung Demak. Dalam peresmian itu, Sunan Kalijaga mengadakan pentas wayang kulit Semalam Suntuk di dalam cerita dan lakonan pewayangan itu. Sedangkan lakonan itu menunjukkan wayang itu adalah Bima Suci. Persembahan ini dilakukan di dalam Masjid Agung Demak bagi menarik minat masyarakat yang beragama Hindu dan Buddha serta animisme untuk memeluk Islam. Fungsi Masjid Agung Demak di hari Jumat juga digunakan untuk sholat Jumat berjemaah yang biasanya diimami oleh Sunan Ampel yang merupakan sunan tertua dari para wali. Masjid Agung Demak ini merupakan punca bersatunya kaum muslim di Tanah Jawa di bawah kepemimpinan Raden Fatah berdasarkan nasihat Sunan Kalijaga yang juga dalam ilmu politik. Banyak para pedagang yang berlabuh dan singgah di wilayah pelabuhan Demak dan beramai-ramai merapatkan silaturahim, terutamanya para wali yang menjadi penasihat Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan antara kerajaan Kesultanan Islam yang wujud di Tanah Jawa. Pada tahun 1478, Masjid Agung Demak telah didirikan. Masjid ini merupakan lambang kepada kerajaan Kesultanan Demak pada masa itu dan memberi pengaruh yang luas terhadap politik, ekonomi dan sosial di Kepulauan Jawa terutamanya. Pengaruh masjid ini dalam politik mulai berkembang apabila Masjid Demak dijadikan sebagai pusat kepada pemerintahan dan pentadbiran Kerajaan Demak di bawah pimpinan Raden Fatah dan pemimpin seterusnya. Perubahan masjid ini bukan saja telah menjadi tempat berkumpulnya para ulama menyebar agama Islam di Jawa untuk membahaskan dan membincangkan tentang penyebaran Islam di Tanah Jawa khususnya. Bahkan telah menjadi tempat untuk menyusun strategi dan operasi bagi meluaskan dan mempertahankan Kerajaan Demak. Keberhasilan Raden Fatah dalam peluasan dan pertahanan kerajaan dapat dilihat ketika ia menaklukkan Girindrawardhana yang merebut takhta Majapahit hingga dapat mengambil alih kekuasaan Majapahit. Selain itu, Raden Fatah juga berjaya melawan Portugis yang telah menduduki takhta Melaka dan ingin mengganggu Demak. Selain itu, masjid ini juga merupakan tempat bermusyawarah antara para ulama dan pemimpin Kesultanan Demak. Kesan daripada musyawarah yang terjadi antara para ulama dan pemimpin Kesultanan Demak ini, masjid ini telah memberi pengaruh yang besar terhadap politik Kerajaan Demak. Dari segi ekonomi, Masjid Demak juga telah memberi pengaruh yang besar, terutamanya di kawasan sekitarnya. Kedudukan geografi masjid ini yang terletak di bahagian pesisir utara Jawa yang merupakan tempat perdagangan pada masa tersebut telah menjadikan masjid ini sebagai sebuah tempat berlakunya kegiatan ekonomi seperti berjual beli dan pertanian. Kawasan Masjid Agung Demak termasuk dalam wilayah Bintoro yang terdiri dari wilayah pertanian yang luas menyebabkan tumbuhnya kawasan permukiman. Pertanian di Demak tumbuh dengan baik karena aliran sungai Demak melintasi pelabuhan Bergota dan Jepara.
Demak mampu menjual produk tanaman mereka seperti beras, garam, dan kayu jati. Selain itu, lokasi kerajaan Demak, begitu juga dengan Masjid Agung Demak, telah menjadi tempat persinggahan dan lalu lintas para pedagang dari India, China, dan Arab. Mereka telah datang ke Bintoro, di mana letaknya masjid ini, dan berdagang, dan juga membantu dalam penyebaran agama Islam. Kedatangan pedagang dari luar telah meningkatkan ekonomi kerajaan Demak dan penduduknya sendiri. Selanjutnya, kedudukan kerajaan Demak yang strategik juga sangat membantu Demak sebagai kerajaan maritim. Tambahan pula, lokasinya berada di muara Sungai Demak, mendorong aktiviti perdagangan untuk berkembang dengan pesat. Masjid ini jelas berpengaruh dari segi ekonomi apabila berjaya menarik pedagang-pedagang yang beragama Islam untuk datang, berdagang, dan juga bermukim di masjid ini. Selanjutnya, Masjid Demak juga menjadi tempat berkembangnya aktiviti sosial masyarakat Jawa. Hal ini demikian karena banyak aktiviti kemasyarakatan yang berlaku di Masjid Agung Demak dan sekitarnya, seperti Haul Agung Raden Patah yang dilaksanakan setiap 13 Januari lahir di Masjid Demak. Begitu juga dengan aktiviti kemasyarakatan yang dilakukan di halaman dan dataran Masjid Demak, seperti majelis berkhatan beramai-ramai dan pembacaan Al-Quran yang dilakukan oleh para pelajar sekolah agama. Pengajian umum juga turut diadakan pada hari cuti Islam, telah menjadi rutin yang sering dilakukan di Masjid Demak. Dalam erti kata lain, Masjid Agung ini juga turut menjadi institusi pendidikan bagi pengajaran dan perkembangan agama Islam. Situasi ini jelas menunjukkan Masjid Agung Demak berjaya muncul dan mempengaruhi serta membentuk kegiatan sosial penduduk Islam di Demak. Secara ringkasnya, Masjid Agung Demak merupakan salah satu binaan terpenting ketika zaman pemerintahan Kesultanan Demak dalam penyebaran Islam di Jawa. Idea Sembilan Wali Songo serta Raden Fatah dalam mengembangkan Islam melalui Masjid Agung Demak dengan binaan pengaruh Islam dan masyarakat setempat membuahkan hasil apabila ramai masyarakat yang beragama Hindu-Buddha dan animisme memeluk agama Islam karena tertarik terhadap binaan masjid tersebut. Masjid Agung Demaklah satu-satunya peninggalan artefak yang cukup lengkap dan utuh sehingga kini bagi menunjukkan perkembangan Jawa sebagai sebuah kerajaan Islam yang agung. Dengan itu, segala artefak yang berada di Masjid Agung Demak wajib dipelihara dan dilindungi. Semua ini dilakukan berkenaan dengan jasa yang cukup besar dari Kerajaan Demak dalam membantu serta melindungi para wali songo pada proses masuknya agama Islam di Tanah Jawa pada masa lampau. Sampai saat ini, Masjid Agung Demak masih banyak dikunjungi oleh sebahagian besar umat Islam, terutamanya dari Jawa. Hal ini demikian karena kebesaran Kerajaan Demak dengan peninggalan Masjid Agung Demak masih melekat di benak sebahagian umat Islam di Jawa untuk selalu mengenang serta meneruskan ajaran yang disebarkan oleh Wali Songo.